wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan hasil karya. Ya, yang pertama ini adalah hasil karya dari bahan-bahan bekas. Kebanyakan di sini Bu menggunakan, saya menggunakan barang-barang bekas karena nilai harganya itu bisa dinilai. Yang ini berasal dari koran bekas. Kemudian menggunakan disemprot menggunakan pilok ya. Kalau ini dari cangkang kopi, dari cangkang kopi, kemudian dianyam menjadi tas. Ada yang jadi tas, ada yang jadi kotak, cuman yang adanya cuman yang jadi tas sama yang jadi karpet, yang nggak di karpet besar itu ada Bu. Kemudian ini untuk gambar tempelan dinding, hiasan-hiasan dinding terbuat dari kertas-kertas apa saja bisa digunakan. Dan ini dari kertas, bisa dari kertas LKS bekas, bisa dari buku tulis bekas, bisa menjadi wadah tisu, bisa menjadi pot bunga, bisa menjadi segala macam. Kemudian ini dari batok, kemudian dari tanah liat. Kemudian ini Bu untuk seni rupanya, ini seni lukis. Ya, berbagai macam aliran seni lukis. Karena di Sanawiyah kita tidak menggunakan cat minyak, hanya menggunakan cat air. Jadi media yang digunakannya itu hanya karton saja. Oh, mungkin ini lagi Bu. Kalau ini dari itu patung dari, bukan, dari coran. Teknik cor, ini menggunakan teknik cor. Ada teknik cor, ada teknik dibentuk tangan, tapi ini menggunakan teknik cor karena hemat teknik cornya, jadi menggunakan celengan. Ini dari bahan apa? Tempur kelapa. Batok, batok itu dari bahan alam keras alami. Terus ini bambu, dari bahan keras alami sama dari bambu. Ini dari, ini banyak dari apa Bu? Koran, kertas ya. Tapi bahan bekas ini ya. Iya, koran, bekas. Koran bekas. Koran bekas. Ini dari bahan bikin topi ya Bu, sama dari bahan alami, dari pelepah pisang. Ini untuk wadah tisu. Iya. Terus ini dari bungkus kopi. Iya, bungkus kopi. Sabun. Karya siswa juga. Ya. Ini buat ini pot. Iya. Wadah pensil misalnya. Dari kertas bekas ya. Koran. Koran buat tempat pensil bisa, buat tas juga bisa. Oh, ini gayung. Bisa untuk ya, naik. Mukul anak. Ya, buat mukul anak. Buat mukul anak. Bisa juga untuk yang lain kalau kita kesel gitu ya. Ya. Buat ini sama dari batok. Ini apa? Ya, sanding ding. Kayak gipsum lah. Ini karya-karya ya, Bu. Atau siswa Bu. Beneran nih. Beneran siswa. Soalnya bagus. Bagus Bu karya lukisnya mah.
Kampasnya bikin sendiri. Kampasnya bikin sendiri. Kampasnya bikin sendiri. Ada kampas itunya Bu yang belum. Yang belum dilukis. Praktekan ini air kan ke sini, sini ngalir. Mantap. Okay. Semuanya dari alam. Cuman dari kita sendiri. Ini alam ini. Benih-benih. Tapi kalau ibunya nama, ya.